wala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah sabaraha? Satu sabaraha? Juz 2, juz 2. 170 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alima waruh ya Allah, hanal ibadah ing satuhune piro-piro hamba Allah iku yatasawwafuna. Mana enatu? Oh, di logat. Hilal masyiati maring pangarep Allah. Yastanidu narimanyente opo kullu syai'in saban-saban perkara. Wala tastanidu lan ora narimanyente opo hiya iya masyiah il syai'in maring sawiji-wiji. Rubama terkadang dalla nuduhaken hum ing ya arifin atawa kana ibad opo al adabu tata krama aratar kitolabi ingatase ninggale murih yatima dan karana arah-arah gawe tetegenan ala kismatihi ingatase andumane yadat Allah wastighalan lan narima katungkul widikrihi kalawan dikir ingdat Allah an mas'alatihi ngadohaken saking kang den takon dening iya si man innama yudakaru di ausulah. Lugatna di ausulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca bersama, kita pelajari bersama apa saja kandungan hikmah dalam hikam ke-171 ini. Sebelumnya pilih ya mah, pilih mungkin patepang di pasar di mana wae lah. Pilih peryogi nami, maka Simabdi badai perkenalan heula salit lah. Pertama nama dari orang tua itu Andrianto, jadi kos orang Jawa. Padahal aslinya orang Sunda, orang mana? Orang Jampang. Tapi nggak tahu rahasianya dikasih nama oleh orang tua seperti itu. Lahir tanggal 12 Juni tahun 81, sama dengan pangersa Kang Haji Aang. Tahunnya 81, kalau Kang Haji Aang itu bulan April. Ciparai 2
Kemudian tingkat SLTP-nya di MTS tahun 99 di tahun 9 salah. SD nak salapan tilu keluar MTSN Basir Ipis tahun 96. Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Surade. Sekarang man berapa? Lupa man 3 atau man berapa namanya. Itu keluar tahun 99. Setelah itu jujur aja tidak ada niat untuk mondok. Jadi saya itu mengenal pendidikan pondok pesantren itu di sini. Itu sekitar tahun 99 akhir. Karena dulunya walaupun orang tua disebutnya ya mualim kampung istilahnya. Tapi beliau memberikan kebebasan. Tidak mematok anaknya ke rumah santren atau seperti apa, tidak, sok we. Maka saya waktu itu semangatnya kuliah. Sempat ikut zaman dulu itu UMPTN, ikut UMPTN ke IPB sama ITB, tapi itu lulus. Cuma dapat pilihan kedua di mana di Unila, di Universitas Lambung. Bikinnya dulu jauh, terjadi. Gak jadi kuliah, maka ditawarkan oleh orang tua, dianjurkan mending mondok mas santren. Kemana? Sini. Jadi sekitar Septemberan lah. September tahun 99 saya mondok di pesantren aja. Ini lama di sini. Kemudian kuliah S1-nya bareng sama pengersa Kang Haji Aang, bareng sama istri saya kuliah. Di mana? Di IILM. Institut Latifah Mubarokiyah Sudialaya Tasik Pengersa Abah. Keluar tahun 2005. Itu tahun 25 4 tahun kemudian kuliah lagi S2-nya di dekat di STI Sukabumi baru wisuda tahun kemarin. Itu riwayat pendidikan. Kemudian nikah udah otomatis udah nikah, malah sudah punya anak. Berapa? 2. Ngan moal bisa namahan deui. Kenapa? Karena istri saya Haja Jaki melahirkannya selalu di sesar. Dia bisa nama deui kecuali lamun nama bibit terang bisa bodak deui. Itu riwayat pendidikan. Dan sedikit sekelumit saja. Kemudian saat tadi kan namanya Andrianto, tapi anehnya itu pangersa UA dulu. Pas saya mondok sini, beliau langsung mengganti nama saya. Nama saya diganti, dulunya Padli Padlullah. Kemudian diganti lagi menjadi Padli Nurul Qudsi. Jadi sekarang namanya Padli Nurul Qudsi. Kalau murid-murid di sekolah sebenarnya itu enggak ada yang tahu nama saya itu Andrianto. Karena semuanya yang mengenal saya sejak tahun 2000 sampai sekarang itu kenalnya dengan nama Fadli, kecuali teman sekolah di S1 ataupun di S2 tahu nama asli saya. Itu jadi nama sekarang walaupun di ijazah beda, di KTP beda, di SIM beda, tapi nama panggilan jadi Fadli. Itu rahasianya. Tapi pengersa UA. Nah, kemudian saya mondok itu udah riwayat mondok sudah beres. Jadi intinya pendidikan seperti itu. Jadi saya mondoknya di pesantren Ajainiyah, selamanya di sini. Tahun 99 September itu santri salafi pondok pesantren Ajainiyah itu lagi nihil, lagi kosong. Adanya itu santri kholafi sekarang disebut. Itu baru ada tingkat RA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Bangunannya pun masih separoh lapang. RA kesini. Pas saya kesini itu lagi bikin jalan ini pak, jalan ini nih, jalan di pinggir kita. Dan dulu itu di sini Kobong Putranya di bawahnya itu majelis. Jadi ngaji itu dulu di bawah situ. Nah itu tahun 99.
Kemudian karena tadi sempat enggak ada santri salafi, demi keamanan dan demi berbagai hal, oleh pengerasa UA santri salafi itu dipindahkan dulu sementara di mana, di Cibitung di kota Sukabumi. Di situ nama pondok pesantrennya sekarang Az-Zainiyah 2, dulu sebutannya pondok pesantren salafiahnya An-Nusrah. Dari mulai gurunya itu dulu Ustadz Apai, kemudian Ustadz Yandi, Ajengan Yandi, kemudian Kang Cecep orang Sumedang, saya orang Cilang lah. Jadi mulai santrinya 2 orang, ustadznya 3-an. Jadi banyak kene ustadz. Tibatan santrinya 2-an, kemudian pangarswa UA mengijazahkan wirid. Wirid apa? Wirid Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu dibaca tiap malam 1000 kali. Dari mulai 2 santri sampai 80. Dalam jarak berapa? 2 bulan. Tina 2 sebab di wirid itu. Enggak tahu sanu di ijabah, nah yang jelas santri nambahan. Kemudian karena berbagai hal lagi, karena di situ satu komplek-kompleknya tidak dipagar, jadi pergaulan agak bebas dengan masyarakat. Kemudian adat masyarakatnya agak berbeda karena di kota. Kemudian dipindahkan lagi ke sini. Kemudian nambah kobongnya di sini, dulu pakai panggung. Ini namanya sudah perdeping beton sama pengerasa UA. Jadi santri salafi kurun itu kurun terakhir kun saya itu tahun 88. Maka sekarang alhamdulillah santri salafi nyampe ratusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya tidak pernah mondok di tempat lain. Di sini mondok selama kurang lebih 4 tahun, kemudian ditarik oleh pangarsa UA karena kebutuhan, ditarik buat khidmah, buat belajar ngajar di sekolah. Jadi tahun 2003 walaupun belum sarjana sudah mengajar di sekolah mata pelajaran IPA. Kemudian setelah itu pasaran-pasaran ke Mursyidul Falah, dulu Abah Obay, Umul Barohin di situ, kemudian fikihnya ke pangarsa Akang Cikoleh. Itu riwayat pondok pesantren. Jadi cuma 3 pondok pesantren. Yang pertama utama yaitu pondok pesantren Az-Zainiyah, dulu Darul Rahman. Kemudian saya mondok pasaran kitab Umul Barohin di Mursyidul Falah 1 di Abah Obay Karawang. Kemudian di fikih itu Fathul Mu'in dan Fathul Qorib di Miftahul Huda Utsmaniyah Cikoleh. Cuma itu aja riwayat pendidikan pesantren. Jadi lamanya di Az-Zainiyah. Jadi kuncen Az-Zainiyah. Jadi kolot di Az-Zainiyah ngan kolotna lain kolot ku ilmu. Tapi naon kolotna kolot kapoe. Jadi saya berdiri di sini, duduk di sini bukan berniat mengajar atau membimbing, wah jauh itu. Kata pangarsa Kang Haji, ma kuntu aliman au muta'alliman bal kuntu muhibban. Saya itu bukan ahli ilmu, bukan juga enggak pantas disebut muta'allim, orang yang mencari ilmu. Bal kuntu muhibban, tetapi saya adalah orang yang belajar mencintai ilmu, orang yang belajar mencintai ahli ilmu. Mudah-mudahan we ari ku cinta makan kabawa. Naon sababna? Dalam kitab Fihi Ma Fihi dikatakan As-Sa'atul Jamilah, bahwa waktu atau momen yang terindah itu bukan kapan dan di mana, tapi dengan siapa Anda berada di situ. Rek iraha, rek di mana itu jadi masalah, tapi ayana urang jeung saha di dinya. Contoh, omong ya kan banyak yang masih muda, bujangan kene, ting telaku, ting encan. Mudah-mudahan teu acan laku, eta laku mah entok. Istidrok napi.
Oh, jadi saat jadi tadi bukan masalah di mana atau iraha, tapi yang jadi masalah itu dengan siapa. Saat kalian makan bakso, coba lamun makan kadahar bakso sorangan, sok sanajan bakso na ngeunah di tempat na anu genah, komo aya wifi gratis makan genah, anak kan wifi gratis wae. Tapi sorangan, nikmat atau henteu? Nikmat atau henteu? Nikmat lah. Tapi kadar nikmatna saeutik. Coba lamun dibarengan eta ngadahar basona jeung kabogoh, nikmatna jadi berlipat ganda. Jadi lain masalah tempat, lain masalah waktu, tapi masalahna nyaeta jeung saha. Maka saya walaupun di sini lama, uyuhan teu bosen, enggak apa-apa. Saya ngalap berkah, mudah-mudahan di aku murid kupangan sa'uwa. Sebab ada kaidah, al-muridul mumtaj laisa man qala hadza sayhi lakin qala sayuhu hadza murid. Disebutna ieu obat mujarab. Lamun nyeri huntu obatna baheula mah ku oskadon. Ta oskadon teh obat anu mujarab. Dalam artian kitab ahli kam itu kitab tajribah. Jadi hasil riset pengalaman Syekh Ibnu Athaillah asakan dari radhiyallahu, dan pengalaman orang bisa berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda pengalaman, nu penting hasilnya itu akan sama-sama mencari ridho Allah subhanahu. Mungkin pengalaman bapak, pengalaman neng-neng saya di sini beda-beda. Tapi tujuan kita sama, yaitu apa? Untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah ke 171, alima, Allah mengetahui annal ibadah, sesungguhnya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, di situ ada ibad, jamak taksir, mufradnya adalah abdun. Yang disebut abdun itu man la yamliku nafsa, orang yang tidak memiliki dirinya. Jadi dirinya pun hanya milik Allah. Urang mah kan sok ngabobogaan diri sorangan. Eta yatasawwafuna, orang-orang tersebut yatasawwafuna menelisik atau mencari ila duhuri sirril inayah, untuk mendapatkan rahasia pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala yahtassu birahmatihi mayyasa. Faqala, maka Allah berfirman, yahtassu birahmatihi mayyasa. Allah menentukan rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walima, dan Allah mengetahui annahu, sesungguhnya Allah lau khala, kalaupun Allah membiarkan hum terhadap hamba-hamba tersebut, wadalika, dan itu semua lata wadalika, dan hamba-hamba tersebut lataroku, yakti sudah pasti hamba-hamba tersebut meninggal, al-amala terhadap pekerjaan, itimadan karena berpegang teguh, alal-azali pada waktu azali. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, sebelum ke situ, di dalam kitab apa, Sarhus Sudur fi halil mauta wal kubur, dijelaskan bahwa manusia itu mengalami lima alam. Lima alam versi tauhid, bukan versi tasawuf. Kalau versi tasawuf kan 4 alam. Alamul ki
jabarut lahut kolbu puat siri olah tungtut ruh jismani nurani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskan diri. Itu empat lapis alam. Tapi kalau dalam kitab Sarhus Sudur Tauhid, bahwa manusia itu mengalami lima alam. Alam pertama disebutnya alam arwah atau alam ruh. Yang nomor kedua, alam yang kedua adalah alam rahim. Yang ketiga adalah alam dunia. Yang kelima adalah, yang keempat adalah alam kubur. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Jadi satu alam ruh atau alam arwah. Nomor kedua alam apa? Alam rahim. Nomor ketiga alam dun. Ya. Nomor keempat alam kubur. Nomor kelima alam akhirat. Kita sudah melewati dua alam dan sedang menjalani satu alam, alam ketiga yaitu alam dunia. Dalam kitab tersebut, alam arwah, kita berada di alam arwah mulai penciptaan zaman azali, itu sudah ditentukan bagaimana kita akan seperti apa kita. Dan itu tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alam rahim. Alam rahim pun sama. Itu menjadi tanggungan Allah. Kemudian alam dunia. Alam dunia pun yang kita jalani sekarang, itu kalau masalah rezeki, masalah kebutuhan apa jismani kita, itu menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki yang kita butuhkan, yang kita perlukan sudah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan salah, kita semua di sini kadang menganggap yang disebut dengan rezeki itu adalah uang, makanan, mobil mewah, rumah bagus. Itu-itu saja. Tapi kalau kita lihat dalam kitab At-Ta'rifat, bahwa yang disebut rezeki itu adalah kullu ma yuntafa'u. Kullu ma tiap-tiap perkara yuntafa'u bihi, yang bisa diambil manfaatnya oleh kita. Makulan, baik itu bisa dimakan au ghairu makulin, ataupun tidak bisa dimakan. Haraman au halalan, baik itu haram ataupun hak. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, yang ada manfaatnya buat kita, baik itu bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, baik itu haram ataupun halal, maka itu disebutnya rezeki. Jadi saat kita ngomong misalkan urang nu kadieu teh, sekarang kan jadi kerame usum COVID-19. Yang hadir di sini tuh secara offline calager, sehat atau jelema kering ya? Cager. Moal ODP lah insyaallah, moal PDP lain suspek, moal oge positif insyaallah jelema cager. Jadi kesehatan, kesehatan itu kira-kira rezeki atau bukan? Rezeki. Coba nu resep ngarokok, keur gering, ngeunah teu ngarokok. Henteu. Nu resep kopi, dibere gering, nyeri huntu. Dibere kopi, komo kopina amis masuk ka nu kohokna.
yang namplokin kan kopi. Jadi sehat teri ki. Nah sabab nah sabab bisa dialap mam ada manfaatnya untuk kita. Nah jadi rezeki tadi berikut kesehatan dan segala yang bisa kita alap manfaat waktu di dunia itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hikmah ini ada nyambung, ada irtibat dengan hikmah yang di juz 1 itu sawabikul himam la tahruku aswarol aqdar. Di situ ada takdir, ada qada dan qadar. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa Allah tahu bahwa hamba selalu menelisik atau mencari tahu untuk bisa mendapatkan rahasia pertolongan. Kadang kita sok ngomong kieu, pan tadi qada jeung qadar mah eta mah katangtuan Allah. Dibawakan sawabikul himam la tahruku aswarol aqdar. Cita-cita semangat yang tinggi tidak akan merubah takdir. Lihat dulu sawabik dulu, sawabikul himam dulu, himam heula karak aqdar, semangat heula, gawe heula kakarak kurang tawakul karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang zaman sekarang pan sok aya nu kieu, ah teu kudu capek hirup di dunia mah. Da geus aya katangtuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lamun ceuk basa sandri mah dalam menutupi kamalesanana teu kudu gawe, teu kudu capek, teu kudu macul jeung sagala rupa. Moal pati-pati Allah nyiptakeun dua liang luhur jeung anak. Lamun eueuh nu dieusikeunana. Moal pati-pati Allah nyiptakeun mulut dan dubur kalau tidak ada barang yang dimasukkan, yang dimakan. Berarti pan aya nu dikonsumsi na eta. Ada orang yang seperti itu. Jadi mengenyampingkan usaha, padahal di bawah pun sawabikul himam dulu, semangat heula, gawe heula singnyaan. Kalak pasrah takdir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hubungannya tadi alima annal ibadah yatasawwabuna ila duhuri sirril inayah. Allah mengetahui sesungguhnya ada banyak hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yaitu manusia yang selalu ingin mencari dohirnya sirir rahasia inayah. Hayang apal urang teh kumaha takdir urang teh kumaha, naha urang teh kaasup ke jalma saada bagia atau sakowah engke jadi cilaka, naha urang teh jadi jelema jadi jelema anu beunghar atawa jelema anu miskin, pibagiaeun atawa pisusaheun. Tah, aya jelema anu kitu. Sahingga sedengkeun naon tadi, sedengkeun urang teh ayeuna keur cicing di alam nu nomor katilu. Rizki jadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ngan ayangana. Oh, dina kaidah aya al ujrah biqadril amal atawa al ujrah bi antibaril masaqat atawa al ujrah bi antibarit ta'ab. Ganjaran buruhan pahala itu bergantung kana naon? Kana kacape urang, kana kasusah urang, kana usaha urang. Taku sabab tadi aya jelema anu masrahkeun kana takdir mung usaha, padahal urang makan as'ariyah maturidiyah lain jabariyah lain qadariyah. Oh, kekeh we kudu dibarengan aya usaha.
sok sanajan usahana lain dilala iltijamia. Henteu urang capek, urang ripu menang banjaran anu gede, henteu teh tiap kitu. Atawa lamun dina mantek mah aya qodiyah sardiyah muttasilah ittifaqiyah. Henteu kadinya, henteu teh tiap-tiap anu capek bakal menang pahala anu gede, henteu. Sabab naon? Sabab engke nyambung kana kaikhlasan. Pakola mangka Allah ngandika, mana ikhtasso bi rahmatihi mayyasa. Yeuh, kudu sing eling. Sok sanajan urang tadi sebenarnya nyambung kana tadi hikmah nu tausau bikul himam. Sok sanajan urang capek hirup di dunia. Terus atawa tadi aya jelema nu engke sabenerna nu kahanapna, aya jelema nu berpangku tangan malas-malasan. Ihtaso tangtu, ihtaso nangtukeun. Allah bi oge ijtihaduka fi ma duminalak wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alantimasi basirati an. Urang nya anana ripuh na capek na dina perkara duminalak nu ditanggung ku Gusti Allah pikeun urang hak urang. Wa taksiruka fi ma tuliba minka jeung urang gagabah leye-leye santai-santai dina perkara nu tuliba minka nu jadi kawajiban urang dalilun alantimasil basirati an. Eta teh hiji panuduh lolong mata hate urang. Jadi di dieu mah urang gawe sing nyaan, ibadah sing nyaan, apal mana kawajiban mana hak, ulah dughulu pet nyawa melaan usaha tapi ibadah katoler-toler, tapi kudu dughulu pet nyawa ibadah usaha saala kadar. Nah, rengsek itu kakara kurang tawakul ka Gusti Allah. Naon sababna? Ihtasso bi rahmatihi mayyasa. Sabab masalah rahmat qalahum wa dalika latarakul amal i'timadan alal ajal. Dan Allah mengetahui bahwa seandainya dia membiarkan mereka diantepkeun tadi nungguan takdir tekudu usah, maka pasti mereka meninggalkan segala perbuatan karena berpegang teguh pada ketentuan ajali. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Memang benar rahmat Allah tadi diturunkeun ku Gusti Allah ka jelema nu dipikaharep ku Gusti Allah. Walaupun Allah teu butuh sabab, teu butuh illat karena nurunkeun rahmat Allah, tapi dijelaskeun deui ku Gusti Allah. Ulah tepi ka sabab tadi ihtasso bi rahmati mayyasa Allah nangtukeun kasahasa wae jalma nu bakal dirahmat ku Gusti Allah sehingga jalma berpangku tangan mung ibadah tuh mung digawe nganalkeun takdir Gusti Allah. Sabenerna mah Pak, Ibu, Neng. Subhanahu wa taala sabab sedengkeun jelema eueuh nu apal kana azalina.
aya memang benar tawadu. Ciri tawadu nyata tadi dibarengan ku usaha. Jadi ku sabab tadi Allah nangtukeun rahmat Allah teh kumaha Allah reka sahawai dibikeun. Tapi dijelaskan deui ku Gusti Allah supaya jelema teu berpangku tangan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanya-nyana he. Pan jelema teh ieu aya nu tilu dinalika nalima khobar. Nalima firman Allah teh kan kabagi tilu, aya nu khalidihni anil hukmi, aya nu taraddud anil hukmi, aya nu inkar anil hukmi. Jelema khalidihni anil hukmi sepi tina hukum, narima we. Talaloba pertanyaan. Loh, talaloba bacaan, tita anu, tita salat, tita puasa. Aya jelema nu taraddud kana hukum, mang kana hukum. Ditara salat ditanyakeun naon manfaat salat, nu keur genah-genah sare, subuh dar tita hudang salat subuh mulai mang kana hukum. Aya nu inkar anil hukmi. Talalobana kan urang mah ai inkar mah henteu. Naon sababna? Buktina urang iman ka Gusti Allah. Ngeun urang mah sok taroddud kana hukum mang. Gitu euy, lamun salat subuh berjamaah teh tuh qobliyah subuh teh sarua pahalana dunia jeung leuwih gede tibatan dunia, leuwih gede tibatan dunia jeung saeusi. Bener henteu nya. Gering urang asa hirup teh kieu wae. Urang akan mulai taradud kana hukum, taradud kana firman Allah Subhanahu wa taala. Tah, kusabab tadi jelema robanu taradud kana katang tuan Gusti Allah, mang kana takdir Gusti Allah, sehingga jelema lobanu berpangku tangan kana takdir Gusti Allah teu dibarengan ku usaha anu maksimal. Dijelaskeun deui ku Gusti Allah bahwa rahmat Allah teh inna rahmatallahi qaribum minal muh. Allah teh moal ujug-ujug merek rahmat ka jelema nu kira-kira goreng pat. Pan urang ge meureun lamun barang bere. Bukan berarti kita menyamakan kita dengan Allah. Kita kalau memberi sesuatu kan ditingali heula jelemana ieu. Jelema kieu ieu pantes dibere atau pantesna dikumahakeun. Allah ge kitu. Walaupun tadi di luhur ihtasa bi rahmati mayyasa, tetapi dijelaskan ka Hanaf inna rahmatallahi qaribum minal muh, bahwa rahmat Allah mah deket pikeun jelema anu alus daek ibadah ngawaro kana sagala parentah Gusti Allah. Jadi moal ujug-ujug turun rahmat Allah, tapi kudu dibarengan heula ku usaha. Urang mah pan ba lamun ngadoa teh minta rezeki deui lain ulah hegae. Lamun ditanya urang, pernah teu urang ngadoa ka Gusti Allah hayang dibere hidayah, hayang dibere ka istiqomahan, misal salat berjamaah we nu 5 waktu, pernah teu urang minta hidayah ka Gusti Allah atau hayang diistiqomahkeun dina berjamaah? Pernah teu? Syukur lamun pernah. Ulah tepi ka ngadoa teh ngan rezeki jeung rezeki. Lain berarti ulah, tapi kudu apal stratana tingkatanana. Mana urgensina nu pertama paling penting mana? Supangarsa wa model urang kieu mah nu paling penting teh nyaeta naon? Hayang dihampura dosa. Jadi hikmah nu nomor ka 171 intina urang ulah berpangku tangan kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang benar urang kudu pasrah, kudu tawakul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi kudu dibarengan ku ikhtiar. Memang rahmat Allah diturunkeun ku Gusti Allah, kumaha Allah? Ngeun keukeuh we tadi qaribum minal muhsinin, deketna ka saha?
kajelema anu sok daek migawe alus. Salajengna nomor 172. Ilal masiati, masih kena nyambung. Ilal masiati, tadi lo gua tadi tanya. Ilal masiati kana pangarap Gusti Allah yastanidu gumantung naon kullu sayin hiji perkara wala tastanidu jeng tegumantung tenyende naon hiya si eta masiah pangarepan Gusti Allah ila sayin kana hiji perkara. Segala sesuatu bersandar kepada kehendak Allah, dan kehendak Allah tidak bersandar kepada apapun. Jadi sakabeh perkara nu entep nu kena kana diri urang, bagiana cilakana, eta teh kehendak pangarep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pangkeneuna tauhid, salah sawiji sifat di Allah teh nyaeta al-irada. Artina ngeresakeun Gusti Allah mustahil kapaksa. Di penjelas nu tadi. Jadi nyambung, Pak. Jadi sakabeh perkara nu terjadi karena diri urang teh eta teh pangarepna kahoyongna Gusti Allah. Jadi sabenerna mah lamun urang mentah pahala ka Gusti. Jadi kalau sebenarnya kita minta pahala sama Gusti Allah, pahala tina ibadah malu kita, Pak. Sebab kita mampu ibadah. Kita mau ngaji, mau sholat, mau puasa, itu pun kehendak Allah. Jadi saat kita meminta pahala ganjaran dari puasa kita, dari ngaji kita, dari sholat kita, sebenarnya malu. Tapi kalau ditelah lagi, Pak, tadi urang daek sholat teh, daek sholat duha, misalkan sunat daek sholat duha teh, eta teh takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa, Allahumma inna duha duha ukal baha baha ukal jamal jamal kuat tapi katungtung. Urang daek ngadoa ge, eta teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi intina sakabeh perkara nu dilakukeun ku urang, nu digawean ku urang teh eta teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya hiji kajadian nu terjadi di ieu alam dunya kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang suka ada bahasa yang salah, kebetulan. Sebenarnya bukan kebetulan, itu adalah takdir Allah. Tapi sebenarnya kita ngomong kebetulan pun itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tastanidu, dan tidak bersandar apohia segala kehendak Allah itu ila sayin terhadap perkara tersebut. Jadi segala tadi segala sesuatu itu bergantung pada himpitan iku busutul mawahibi piro-piro hamparan atawa kajembaran piro-piro paweweh Allah. In arad dalamun ngarepaken siro urudal mawahibi ing tumukane piro-piro paweweh alaika ingatase siro sohih maka ambakuksaken siro al-faqro ing kapakiran atau ing ngarasa butuh maring Allah. Jadi fakir ini lain fakir cek fikih, tapi fakir cek tasawuf. Wal faqata lan ing kasulitan ladaika ing dalam tangan siro. Sabab naon innama sodakotu angin pastine utawi piro-piro sodakoh ikulil fukoro'i.
tetep kedua piro-piro wong kang fakir. Jadi tadi dikatakan bahwa himpitan atau kesulitan, ujian, cobaan yang datang pada arifin, muridin atau salikin itu tidak menjadi patah semangat, justru menjadi motivasi untuk memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya rubama wajata, terkadang kita menemukan minal majidi dari tambahan-tambahan filfa khodi, dari tadi kesempitan, himpitan, man terhadap anugerah, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, la tajidu, yang dia atau kamu tidak menemukan nu terhadap anugerah tersebut, pisaumi di dalam sholat, pisaumi di dalam puasa, wasolati dan di dalam sholat. Jadi terkadang kita akan menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang berfaedah dari kita, dari fakoh tersebut, dari ujian tersebut, padahal anugerah tersebut di dalam sholat kita, di dalam puasa kita tidak kita peroleh. Icik urang mah kadang-kadang aya solusi tina fakoh teh, aya perkara nu dina sholat oge ku urang teu beunang, nu dina puasa oge ku urang teu beunang. Kenapa? Karena fakoh itu kan tadi kesulitan, berarti ada apa? Ada ancaman. Biasanya lamun jelma aya ancaman, selalu dia siap-siap siaga. Jangan naon, jangan hadang ancaman. Gini Pak, misalkan kan ari puasa sholat mah eta kan rutinitas kita, kewajiban kita. Sedangkan kesulitan itu tidak selamanya. Kalau dihitung-hitung kurang, loba bahagiana, loba hesena, loba bahagiana apa? Loba bahagia daripada susahnya. Sedangkan sholat itu kan rutinitas, sudah jadi rutin. Sedangkan kesulitan atau hambatan itu datangnya sesekali. Dan yang kita anggap kesulitan atau himpitan itu biasanya hal yang baru. Ya contoh lah, ame gampang lah. Nah, lamun kelas siji SD ya, kelas 1 SD atau MI oleh gurunya hari pertama misalkan atau bulan pertama dalam belajar, dia belajar berhitung tambah-tambahan, hiji tambah hiji, tuh dua tambah dua, sarapan tilu tambah tilu. Bagi mereka yang baru mengenal tambah-tambahan, satu ditambah satu itu susah atau gampang? Kesulitan atau kemudahan? Bagi kita itu kemudahan atau kesulitan? Sebab apa? Sebab kita pernah mengalami. Biasanya dunia anggap KHC, kesulitan, kesempitan itu adalah hal yang baru yang datang pada kita dan kita belum bisa menyelesaikannya, maka itu dianggap kesulitan. Itu anjar disebut esek mah, dan nunggu biasa mah esek tuh. Jadi kesulitan orang akan berbeda. Tadi saat satu misalkan 8 ditambah 8 bikin kabudak era mabok pak. Namun sebabnya anyar datangnya, anyar nyahona berican apal kumaha meles genata. Tapi akhirnya lapun dibikin kabudak SD kelas 5 8 ditambah 8
Entah bahasa lain ngalihin, lu bisa nggak jawab. Sebab apa? Sebab dia pernah mengalami. Jika terjadi dengan datangnya kesulitan, maka pasti akan ada solusi. Ayah kunci. Jadi orang nalika diberi kekasih teh, nalika diberi ujian teh perlu ato. Namun sabab orang bakal diberi kunci, diberi solusi, Gusti Allah. Nu mungkin bakal macan ngalaman, orang manges ngalaman. Tak, saya nggak disini dikatakan, rubah mau kita minal mati di bila pakot itu kadang dengan pakot. Kita akan menemukan hal-hal yang kita belum temukan atau tidak kita temukan di dalam sholat dan puasa. Karena tadi yang disebut faqoh itu adalah segala sesuatu yang datang pada kitanya baru dan kita belum bisa menyelesaikan. Ini hebelma bari bisa diselesaikan. Nah, kira-kira masalah bukan itu. Faqoh lain. Lain dalam sababna. Sabab orang yang resmi minang apal solusi, nah apal cerana. Oh lamun dia berarti solusi lagi. Mau jadi masalah. Yang jadi masalah kan di saat yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa? Hasil. Yurang hayang na A jadi na B, itu masalah. Tapi lamun orang hayang A hasilnya A bukan masalah, itu anugrah. Sehingga buat benar bahwa terkadang dengan adanya ujian, adanya himpitan akan ada solusi anugrah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita dapatkan di dalam puasa kita ataupun sholat kita. Kenapa? Karena datangnya kesulitan mengajar kita untuk selalu siap tempur. Jadi masalah itu harus diselesaikan, bukan dipikir. Nah, dipikirkan malah tapi perlu diberes. Salajengna al-faqatu. Mana berbagai macam ujian tadi fako nu jomblo diaman tadi hese wae menang kabogo nu can kawin arek kawin arek nikah aya corona ayeuna terjadi panujian kelas urang eta pusutul mawahibi adalah hamparan-hamparan pemberian Allah Subhanahu. Jadi segala kesulitan yang kita hadapi hakikatnya, intinya adalah hamparan-hamparan pemberian Allah Subhanahu. Karena dengan kesulitan, Allah akan mendidik kita menjadi manusia tangguh. Dengan kuhese depan orang pasti nyangan jalan keluar. Sehingga kita akan mampu menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah. Sarajengna in arada wurudal mawahibi. Apabila engkau menghendaki limpahan karunia Allah alaika kepadamu sahih, maka perbaikilah al-faqra rasa fakir, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faqata ladaika, dan kesulitan atau pakoh yang kau alami. Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sungguhnya pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang yang fakir. Sini Pak, intinya ada fakru atau fakir. Fakir di sini bukan fakir menurut fikih, tapi fakir versi tasawuf. Karena kalau fakir menurut fikih di dalam bab zakat itu adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya lebih dari setengah. Kalau misalkan orang butuh di dalam fikih kan ada ghaniyun
atau entar muzaki di dalam zakat. Kemudian ada miskin, ada fakir. Beda itu tingkatannya. Kalau di dalam fikih yang disebut ghaniyun itu aturannya bukan saminggu, sabulan, sataun, tapi satu hari, satu malam. Jadi orang yang mampu atau diberi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama satu hari, satu malam, maka orang tersebut disebutnya ghani, benhak, kaya. Jadi misalkan kebutuhan hidup Bapak selama satu hari, satu malam, misalkan 100 ribu, Bapak punya uangnya 100 ribu, maka itu disebutnya ghani, kaya. Ada yang disebut miskin. Kalau miskin itu orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi yang dia punya atau kemampuannya tidak bisa mencukupinya, tetapi lebih dari setengah. Dia butuh 100 ribu untuk satu hari satu malam, tetapi dia punya 70 ribu, maka itu disebutnya miskin. Ada lagi fakir. Kalau fakir itu kurang dari setengah, dia butuh 100 ribu, dia punya 40 ribu, maka itu disebutnya fakir. Tetapi fakir di sini bukan terhadap itu, tapi apa? Kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang mah kadang-kadang, Pak, butuhna dengan ukur butuh rizkina. Kalau nama can ngarasa butuh. Kalau di dalam di ma'rifat kan ada ma'rifatul asma, ada ma'rifatul sifat, ada ma'rifatul af'al, ada ma'rifatul dzat. Tah fakir oke. Urang mah fakirna karena rezeki. Kadang-kadang urang mah fakirna ngan ukur karena rezekina Gusti Allah. Ka Allah nama can ngarasa butuh. Nah, di sini in arotta, apabila kamu mengharapkan urudal mawahiri, mengharapkan limpahan-limpahan karunia Allah kepada kita, sahih al-faqra, maka perbaikilah rasa fakir. Wal-faqati ladaika, dan kesulitan yang engkau alami. Cikurang mah, lamun urang hayang diberi limpahan karunia Allah, nudibikin ka urang, sok benerken, buktikan, tinggalikan banget mana. Nah mana itu butuh dekat Gusti Allah. Pandangin saya jelma teh kadang aya nu pantas di tulungan, aya nu teu pantas di tu. Orang itu kan ada yang layak untuk ditolong, untuk diberi, dan ada orang yang tidak layak untuk diberi, untuk ditolong. Cek Gusti, lamun mana hayang ditulungan ka Allah, sok tinggal itu banget mana kan? Kira-kira pantas deh banget gitu lu kudu ditulungan tuh Gusti Allah. Kayak orang makan gitu tadi, lamun gawe piyama, gawe hayang sandai. Tuh, tapi duit lo pak. Lamun piring naon, cek naon, piring silahna. Nanti gini, muda koya, koya tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau lama yang nggak gitu, ya lama munggah, we mungca, pe tapi hayang gena. Jadi kurang mah, ai hayang na hayang ditulungan Gusti Allah, kita itu maunya kan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi benar kurang, kelakuan kurang, perbuatan kita tidak layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa engkau hayang ditulungan paula dengan Gusti Allah, tapi kalakah nungengan
mesti itu larangan kaula diterap dirempak tuh perintah kaula tadi lakonan engko hayang ditulungan ku Gusti Allah tasik Gusti di mana-mana lamun mane hayang dilimpahanku kanugrahan Gusti Allah kabagiaan-kabagiaan nu datangna ti Gusti Allah sok benerkeun heula rasa butuh mane ka Gusti. Bener teh mane teh butuh, ciri lamun urang butuh berarti nyaeta kudu takwa. Atau tadi kudu muhsinin. Sabab tadi inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lamun hayang menang rahmat, menang pitulung Gusti Allah, maka kudu keceung heula panteskeun heula mane kira-kira pantes teu ditulung ku Gusti. Wal faqata ladaika jeung kudu mantesin anjeun kana kahese kasulitan anu kurang dialami diranapan innamas shadaqatu lil fuqara'i sabab sanya nyana shadaqah oh pamere eta dibikeuna ka jelema anu fakir dina bab zakat oge salah sahiji mustahik zakat teh nyaeta jelema fakir dina bab zakat lamun hayang menang zakat maka kudu jadi jelema fakir dina bab tasawuf lamun hayang menang ridwanullah rahmatullah hayang bisa ma'rifat ka Gusti Allah sok panteskeun heula kira-kira urang model ieu geus pantes encan ditulungan ku Gusti Allah sabab urang mah tadi teh engko ditulungan hayang dirahmat hayang tapi can boga kapantes kapantesan ditengongkeun urang butuh na ka Gusti Allah teh kudu ditemongkeun ka Gusti carana takwa teh. Panurang mah salami ieu kan butuhna kan kana rezeki. Jadi urang mah lain hayang maripat pan, mulai kelas urang ge mah can hayang maripat. Tapi hayang naon pan? Hayang genah bae di dunya hayang bahagia urang. Jadi seolah-olah nalika jelema bahagia di dunia teh eta teh puncak kabahagiaan. Padahal cek muridinna cek salikin puncak kanikmatan teh nyaeta ma'rifatullah. Seperti tadi puncakna kanikmatan pikeun ahli dikir teh nyaeta dikir ka Gusti Allah. Seperti tadi ibu-ibu puncakna kanikmatan pikeun jelema resep ngadahar baso nyaeta ngadahar baso. Enak kelasnya kelas urang kelas mana? Ulama kan kelasnya kelas surudut. Oh, atau engke dijelaskeun. Aya, urang makan kelasnya kelas doma, Pak. Bebere leang teh, tengah beting tahajud tasbih, munajat ka Gusti dikir. Di mana-mana aya kahayang. Jadi kita biasanya kelas kita rajin ibadah itu ketika kita memiliki apa kehendak atau keinginan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun geus dicumponan ku Gusti les we urang mah. Nu kitu teh dina tasawuf disebutna kelas doma. Tingali doma, lamun lapar kumaha, Pak? Doma lamun lapar kumaha? Bebereleang. Hayu mah bebereleang. Terus bere we dahar. Kumaha? Bere nyatu, kumaha doma da? Hepe, ka urang ge kitu. Urang mah kitu. Lamun boga pangaputu. Weh pangaputu urang kita rezeki wae. Lain ma'rifat ka Gusti Allah. Jadi ke Gusti, lamun bener mane hayang dilimpahan ku Gusti ku rahmat Allah ridwanullah bisa ma'rifat ka Gusti Allah sok pantes keun heula. Mane bener teu butuh ka Gusti Allah. Mane teh ka Gusti teh hayang ma'rifatuna atawa ma'rifat sifatna hungkul cukup sifat Allah ma'asma Allah ar-raja berarti urang teh kudu minta rezeki ka Gusti Allah. Di dia mah urang kudu diajar karena nu di ma'rifat teh nu di urang nu dibutuhkeun nyaeta lain. Mana fakir butuh kana
sifat Allah lain karena aswa Allah, tapi karena datna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bisa ma'rifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang ditulungan ku Gusti, sok temongkeun heula. Pantes henteuna banget urang ditulungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah 170 sarapan. Tahaqqaq nyatakan siro bi ausofika kalawan piro-piro sifat siro. Ya mudu kangawe yadat Allah ka ing siro bi ausofihi kalawan piro-piro sifat Allah. Tahaqqaq nyatakan siro bidullika kalawan kahinaan siro atau lemah siro. Ya mudu kangadawa akan oh gitu. Iya sih benar. Iya. Ya Allah ka ing sira biizihi kalawan kaagungan atawa kagahane Allah. Tahqaqan nyatakaken sira biizika kalawan kelemahan sira. Ya mudu nolong ini nolong ini kae. Tama doakan ya dat Allah ka ing sira biqudratihi kalawan kakawasan insya Allah. Takut menyatakan siro bila bika kalau nama siro. Ya mudu bakal nulungi edat Allah ka insya bihauli kalawan daya ni Allah wa kuwati hilan kakuatani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk kena itu pak. Dalam cipuran mak namun hayang ditulungan kudu pantas ditulungan. Ya maulah ketika hayang ditulungan tapi naon bendetna teu pantas ditulung. Tahaqqaq buktikanlah dirimu bi ausofika dengan sifat-sifatmu ya mudduka bi ausofihi niscaya mana engkau akan dibantu dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Allah adalah bi jami'il kamalah. Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan kita sifatnya itu adalah kurang. Sebaliknya tina sampurna. Dilamun hayang mana dibere sifat Gusti Allah, maka sok buktikeun sifat urang. Sedangkan sifat urang mah nyaeta jelema anu lemah. Maka dina kita nanti sulam taufik di mana-mana jelema geus bisa nanemkeun dina dirina hiji sifat Allah, maka dijamin sieta jelema bakal menang kabagiaan. Kawan saya nawawi tingali-ngali we anu buktikeun salah sahiji sifat Allah teh nyaeta sifat sama. Hatina naon? Hatina ngarungu Allah mustahil tore. Mendengar Allah mustahil Allah tuh. Itu salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu adalah as-sama. Nah apabila sifat sama tersebut dipraktekan, apalagi kalau sudah malakat pada diri kita, maka kata Senawawi Al-Bantani, dijamin kita akan menjadi orang yang selamat. Ya bukti nanti. Di saat kita ditanya, apakah kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar? Yakin deh? Allah maha ngarmu yakin atau tidak? Yakin. Ilmul yakin, ainul yakin atau hakul yakin? Benar ya hakul yakin? Benar hakul yakin? Coba buktikan. Aina orang rajin kene? Tuh. Kita masih suka tidak menggunjing ngomongkeun batur. Asok kak? Asok. Cek tadi sifat Allah teh nyaeta sifat sama. Hatina Allah maha ngarungu. Nengkate ulah disarwakeun ngarungu nagus Allah sarwa jeung urang di makhluk.
Da Allah malaysa kami suhi sahi sahi. Oh, tapi tadi ditanya salah satu sifat Allah kan nyata sifat sama. Terus tadi tanya nanti tang ditingkatkan orang yakin karena sifat sama Gusti Allah. Yakin tadi yakina ilmu yakin ainul yakin atau hakul yakin ngajawabna hakul yakin tapi pas ditanya orang masih kene teu rajin ngomongkeun batur masih oh kira-kira lamun ditanya orang naon sababna wani ngomongkeun batur sabab jelema nu diomongkeunana teu ngadenge yeun. Kan gitu, kan? Urang wani ngomongkeun batur teh sabab jelema nu diomongkeun teu ngadenge. Da lamun ngadenge wani teh. Henteu aya lamun ditanya, kira-kira leuwih ngadenge Gusti Allah, leuwih atawa leuwih ngadenge jelema nu diomongkeun ku urang? Oh, maka leuwih kene ngadengena Gusti Allah. Nah, urang sieun kene ku jelema atawa sieun kene ku Gusti Allah? Namun ditanya, sieun apa sieun ku Gusti Allah? Tapi urang masih kene sieun ku jelema tibatan ku Gusti Allah. Maka benar jeung Cenah Nawawi, di mana mana jelema geus kaantikan ku salah siji sifat Allah calonna sama we, maka dijamin salam. Moal kudu gibah ngomongkeun batur. Urang sok kesep gibah ngupat, teu ngupat tahu cocok jam sekieu. Oh, ngupat. Gibah ngomongkeun batur teh sabab urang can hakul yakin karena sifat sama. Nah, Gusti berarti urang teh can ngabenerkeun, can memongkeun ka Gusti sifat urang nu sabenerna. Teh kumaha? Sedangkan dari sifat Allah mah kamala, dijamin kamala, Allah mah ku kasifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan, sedangkan urang mah ku sifat kakurangan. Maka tahakok didulika yang mutu kabiji. Lamun mane hayang ditulungan ku Gusti, lamun mane hayang jadi gaga mulia, maka temongkeun ka Gusti Allah sifat kahinaan. Eta abdi we Pak, jelema nu dibere nu butuh atawa nu teu butuh? Ye, jelema nu kudu dibere teh nu butuh atawa nu teu butuh? Berarti ayeuna jelema nu kudu diagungkeun teh jelema mulia atau jelema hina? Ya, jelema nu kudu ditaekeun katanya lah. Jelema nu kudu ditaekeun darajat. Tadi Bang, kan deui kamu lah kan deui. Tadi jelema nu kudu dibere teh jelema nu butuh atawa nu teu butuh? Butuh. Butuh. Atawa jelema nu kudu di tolongan teh jelema miskin atawa jelema beunghar? Jelema miskin. Terus ayeuna jelema nu kudu ditulungan ku urang teh jelema lemah atawa jelema kuat? Jelema lemah. Maka jeung dirieu tuh tahakok didulika ya mutu ka biiji. Urang hayang mulia teh. Hayang mulia teh? Hayang mulia teh nya mun mulia. Hayang mulia kemudian pun Gusti Allah. Kajeun Gusti lamun mane hayang mulia ditaekeun darajatna ku Gusti Allah, teh mungkin sifat hina. Urang sabab jeung tadi oge nu kudu ditulungan mah nyaeta jelema anu butuh, nu kudu diberek mah jelema anu miskin. Berarti lamun jelema hayang diagungkeun maka temongkeun sifat kahinaan urang, maka engke ku Gusti Allah bakal diangkat darajat. Nah, tahakok bi ajika ya mutu ka bi kudratika. Sok kengong gensing bener kumare bi anjika karena sifat lemah namane yang mutuka dikutlotihi maka Allah bakal nulungan kamane ku sifat kawasana Gusti Allah. Jadi lamun hayang mana aku ditulungan ku Gusti Allah sok temongken sifat lemahku urang anu ku ditulungan dulu lah
nu lemah ai nu gagah mah cenah Gusti siapa ngarasan gagah itu kudu ditulungan ku ai kana diantepkeun ku Gusti. Tapi lamun urang ngarasa hina di hareupeun Gusti maka ku Gusti Allah bakal dimun urang mah lobana sabalikna bae tuh ngalemahkeun diri hareupeun saha rapun jelema sabab hayang dibek dibere suruh kuteang anjeuna tuh sedengkeun ciri jelema naon atuh korete nyaeta resep dibere tibatan tapi ai hareupeun Gusti urang mah tanggul gede hulu buktina kita sholat awal waktu loba awal waktu akhir waktu jamaah atau sorangan loba jamaah loba sorangan kan itu teh bangkawan sama kanggul bang itu tuh kok dah kok pek nyatakeun ku anjeun buktikeun ku anjeun bidofika ku kalemah anjeun ya mutuka maka Allah bakal nulungan ke anjeun bihaulihi wa kuwatihi kudayana sarang kekuatan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimana-mana urang hayang mulia maka temongkeun ka Gusti sifat lemahna urang sifat hinana sifat hinana urang sehingga Allah bakal nulungan ka Gusti maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa nulungan ka urang sadar sabab cek tadi oke okay? Nu pantes ditulungan mah kepada makhluk we nu pantes ditulungan mah neta jelema anu lemah maka Allah kayak gitu supaya akur sesuai jeung pola pikir jelema maka Allah ge bakal nulungan ka jelema anu ngarasa lemah rubbama rujikal karomata malam takmul lahul istiqomah wallahu a'lam. Salawat. Allahumma salli ala